Hati-hati Patih, ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Saya tahan pasukan yang lain, Mas. Iya, Mas. Astagfirullah. Prajurit. Lawan mereka. Mas, ya tidak bisa lama-lama, Mas. Gimana ini? Kita harus ini. Tunggu, tunggu. Lawan semuanya. Astagfirullah. Bisa tanya lagi? Iya. Persiapkan. Ya, baik, baik, Pati. Mas, mas, siapa? Mas, mas, kau mampu. Tangan mas yang lain, mas. Kamu dan sebelah kanan. Mas. Ya. Ya, ya. Ayo, mas. Cepat, mas. Kena. Alhamdulillah. Sialan. Sialan kau semuanya. Bagaimana bisa ini semua terjadi? Apakah dengan kondisimu yang saat ini kau bisa berbicara lantang seperti yang kau katakan? Mas, kenapa itu, mas? Hentikan terlebih dahulu seluruh prajurit yang kau pimpin itu. Kau tarik mundur. Mundur, Tuhan. Mundur. Nah, nah, ini baru diem kalau kayak gini. Sebelum saya akan bertanya kepada Mas Ganang. Hati-hati, Mas Ganang. Setelah dulu, Mas Ganang. Apakah kamu sebenarnya? Saya memiliki kepercayaan Islam. Dan siapa Tuhanmu? Allah Azza wa Jalla. Saya mempunyai satu pertanyaan. Apakah Allah bisa memaafkan aku? Tentu saja Allah Tuhan saya akan mengampuni barang siapa makhluknya yang mau bertobat di ujung kematiannya. Dan apakah Allah bisa merubah saya yang seperti ini bisa menjadi ahli taat sepertimu? Tentu saja Allah Tuhan saya, apapun yang beliau kehendaki. Saya, apakah Allah bisa merubah ahli taat seperti engkau menjadi ahli maksiat seperti saya? Jika itu semua sudah terjadi, apa yang engkau lakukan? Oh. Ah. 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 Ah.
Astagfirullahaladzim. Dulu Patri. Astagfirullahaladzim. Mas sekarang istirahat dulu di situ mas. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gagang Dulu Patri. Yang Patri dan Mawulung. Apa kau tidak apa-apa? Re, bangun re. Jaga Mas Ganang re. Di belakang re. Jaga Mas Ganang di belakang re. Kiageng. Sini Kiageng. Kiageng. Ini supaya ngono kuwi. Ora perlu. Ora perlu dikai ampunan. Kiageng Bila Patri. Kanggo ngopo. Ini yang Pati Dharma Wulung kenapa Ki Ageng? Pati. Yang Pati. Ora usah dadi pikiran. Masih ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sejati ini kowe wis ngandani apa-apa. Malah ngidris kowe. Re, jaga Mas Ganung di belakang, Re. Orang bisa ngomong. Iblis kui gorarek bolak balik nih pikiran. Inna nilai wa inna nilai. Dari semua ucapan Mendring Kentah, dari ketiga pertanyaan itu, satu pertanyaan yang membuat diri saya terpukul. Dengan pertanyaan itu membuat saya sadar bahwasanya Allah memang dapat membolak-balikkan hati makhluknya, dan dengan itu saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya selalu istiqomah terhadap agamanya. Karena di sini saya tidak bisa berbuat apa-apa selain saya berdoa kepadanya. Mungkin saja Mendring Kentah mengingatkan kita agar kita tidak menista makhluk yang sedang salah jalannya.